Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SV. Kali ini SV akan memberikan tips cara mengatasi kerutan agar wajah seperti gelas atau cerah bening ya, dengan bahan alami sebelumnya. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah siapkan satu buah pisang yang matang ya. Nah, untuk yang kedua adalah tepung beras. Pastikan pisang yang digunakan adalah pisang yang sudah matang. Kemudian untuk tepung beras bisa merek apa saja atau hasil tumbukan sendiri juga lebih bagus ya teman-teman. Yang ketiga adalah aloe vera gel atau lidah buaya. Lidah buaya ini kaya akan manfaat yang sangat efektif untuk membuat wajah cerah, lembab, dan senantiasa awet muda. Yang ketiga, untuk aloe vera gel bisa teman-teman menggunakan merek apa saja. Jika teman-teman punya tanamannya bisa langsung menggunakan daging dari lidah buaya. Kemudian kunyit bubuk, untuk mereknya bisa menggunakan apa saja. Yang langkah yang pertama adalah lumatkan satu buah dari pisang. Kemudian kalau besar cukup setengah aja, tambahkan tepung beras. Setelah ditambahkan tepung beras sebanyak 2 sendok makan, lalu tambahkan aloe vera gel sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke seluruh wajah. Diamkan 15-20 menit. Setelah mengering, lalu bilas dengan air bersih. Untuk hasil maksimal, tentunya perawatan ini harus dilakukan secara rutin dan teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami gatal-gatal ataupun kulit kemerahan serta timbulnya jerawat yang berlebih, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya atau dokter kecantikan terkait, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, jika teman-teman merasakan khasiatnya, lakukan secara rutin minimal 4 kali dalam seminggu. Itulah tips cara membuat wajah glowing dengan bahan alami. Terima kasih. Wassalamualaikum.